Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pasangan hidup di Al-Qur'an sebagai pakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Wahai laki-laki, sesungguhnya istri-istrimu adalah pakaianmu. Wahai wanita, sesungguhnya suamimu adalah pakaianmu. Di dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan bahwa istri atau suami adalah pakaian. Perlu diketahui bagi kita bahwa Al-Qur'an mengajarkan kita tentang arti dari akad pernikahan. Dalam surat An-Nisa ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Sesungguhnya para wanita itu mengambil dari dirimu perjanjian yang agung, perjanjian yang sakral. Barakallahu lakum wa barakalaikum wa jama'a fi khair. Semoga Hilal dan Denden bisa jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan entrepreneur. Untuk Mas Hilal dan Mbak Danisa harus tahu bahwa sebentar lagi perjanjian yang agung itu akan diucapkan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akad nikah dengan mitsaqan ghalidzah, perjanjian yang agung. Saudara Muhammad Hilal Al-Farji bin Adam bin Adang Junaidi, saudara saya nikahkan, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan putri kandung saya bernama Danisa Meninja Kursi. Saya terima nikah dan kawinnya putri bapak dengan Danisa Melinda Kurnia dengan mas kawin berupa uang 2 juta rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.